Orang ini nekat untuk bertapa di tempat yang karomat, di tengah-tengah kuburan. Konon dia mengasingkan diri agar jauh dari makan dan minum. Di sini pas untuk bertapa. Ya, pemirsa, orang ini konon disuruh gurunya untuk bertapa di sini, yaitu di tempat makom atau dekat kuburan orang tuanya. Sungguh nekat sekali orang ini sampai memberanikan diri di tempat ini. Nggak tahu ya apa yang dia tuju sampai segitu nekatnya. Mungkin dia ingin memiliki sebuah ilmu. Gak tahu ilmu apa yang ia inginkan. Tiba-tiba esoknya didatangi oleh seseorang. Alhamdulillah. Aduh. Kak. Aduh, oh, si kayu dari tempat. Konon pandangan orang ini seperti melihat ada bidadari. Sungkayangan. Aduh, poncol-poncolnya bulu. Ampunlah. Kipuji. Oh, banyak pulau mas. Aduh, iratu nawang juga. Selamat berjuang. Cer, sampai Surabaya Semarang, kumpul medan, tetap hati batalion, dibimbing komandan batalion, dari poncol-poncol, apa belu, apa UKB, aduh hebat temen. Tiba-tiba orang ini tertawa, dan akan melakukan sesuatu terhadap pertapa ini. Dia mendekat dan ternyata dia hanya meminta ampura. Tak mengapa orang ini langsung bersujud, seakan dia bersalah padanya. Waduh, akhirnya si pertapa langsung menghela dan mendorong orang tersebut. Sampai orang tua tersebut terjatuh. Oke, pemirsa, aduh, ada saja nih. Inilah adegan peran si kejeluk yang sedang acting. Ha ha ha!